jadi moalnya menukilnya oh jalu itu mah eh tapi di dia mah wanu koneng serius roda. Kencokin soa 32 Kenciro 33 Kenciro 33 sama lama ke bawah mah wes beres lah wes lah. Kita catat kan menyetir kan. Oke lanjut teman-teman, lanjut kita ke bak karantina. Ini emang nggak sakit berarti ya, aman ya? Aman. Iseng lah, buat iseng-iseng ya syukur-syukur banyak mailnya karena kita butuh banyak mail sih daripada female. Ya. Ini mah kayaknya kita tes di kolam panjang aja gitu deh. Kolam panjang jantan situ. Iya. Di atas. Ini kelihatan ikan udah berumur. Oh, udah berumur. Udah berumur ini kelihatan. Kalau orang yang breeding dia bisa ngelihat kelihatan ya. Tuh dari bentuk kepala. Kalau ikan muda, bentuk kepalanya tuh segitiga. Terus, ini kelihatan kayak udah ada lematnya di seputaran kepala. Nah, ini menandakan bahwa si ikan tuh udah cukup berumur, udah punya umur. Paling nggak setahun akhir atau enggak, mungkin udah lewat 1 tahun. Iya. Beda sama ikan-ikan yang anakan. Ya, kalau memang masih ikan, kalau segede gini, anakan lokal itu paling ukurannya masih di kisaran usia 4 bulan paling. 4 bulan aja itu tuh yang lambat gitu kan. Badannya kotak, jitainya tinggi. Iya. Kayak jitai. Sebetulnya tidak sulit untuk ngejadiin jitai, cuman memang harus diprogram dari si ikan muda. Iya. Iya rata-rata importnya umurnya tua-tua ya.
Ya karena disana, memang di sana kan kejar-kejaran sama, jadi masa produksinya itu dia nggak kayak di kita ini bisa breeding sepanjang tahun. Iya. Yeah. Kalau di Jepang itu dia tuh cuma bisa breeding dari bulan apa sampai bulan apa gitu, saya lupa. Oh, jadi ada musimnya. Ada musimnya. Oh, gitu. Iya. Nah, kayak bulan mereka biasanya awal panen pertama itu akhir September awal Oktober. Mm-hmm. Itu awal panen pertama, biasanya ikannya ukuran di 10 cm usia 3 bulanan. Iya. Gitu. Dah ini mah dek, kantongin, masukin siap. Kolam panjang aja dek. Ini untuk garamnya kasih berapa kilo, Aris? 4 kilo. Oke, teman-teman, jadi untuk karantinanya dari awal kan kita diambangkan dulu sekitar tadi kurang lebih ada setengah jam dengan si kantongnya. Terus kita tumpahkan di bak itu untuk membuang airnya. Jadi yang diturunkan itu hanya ikannya saja. Dan jangan lupa nanti kasih garam. Emang kumang mah? Bing agaraman lah. Sekarang kita kasih garam kurang lebih 4 kilo kata Aris. Ini ketinggian airnya sekitar 40 sampai 50 cm. Itu kurang lebih baru 1 kilo. Di filternya juga kasih teman-teman. Salah. Satu lagi deh. Wah, udah mau habis nih garamnya. Tuh, lihat teman-teman ikannya. Hikarian. Ini super semua ya, Aris. Oh, ada yang biasa juga. Oh ya, jadi nanti lihat perkembangannya saja buat kedepannya. Nanti kita sortir lagi, teman-teman. Ini untuk jenisnya ada Kohaku, Sanke, ada Ginshiro, ada Kinsoa, ada Kikusui. Oh, ada Kujaku Slayer juga, ada Gin Matsuba,
ada apa lagi tuh, Benny Goy, Ginrin, campur lah pokoknya, Tikarian. Itu Kikusui. Hah? Ini untuk karantinanya biasanya sih 2 minggu kalau di Damai Koi. Enggak, paling sebentar 1 minggu. Yang kemarin saja yang tadi yang diturunin 10 harian lah, nyamang. Adalah 10 harian. Amin. Mudah-mudahan sehat terus. Mang. Oke Lur, jadi itu saja video hari ini, yaitu video rilis ikan-ikan baru dari FNF Koi Center. Ada ikan yang berukuran 75 cm dan ada juga tadi yang kecil-kecil yang sedang dikarantina. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Damai Koi.